Alprin Cemang Adil, Cemang Tiangwe, apakah jawab? Nikanor Polispori, Jabatan Penatua, apakah jawab? John E. Kansir, Jabatan Penatua, apakah jawab? Agustina Paramulia, Jabatan Biake, apakah jawab? Ayu Kansir, Jabatan Penatua, apakah jawab? Ya, Tuhan kenapa? Yudi Nedenang, Jabatan Biake, apakah jawab? Amelia Parai, Jabatan Biake, apakah jawab? Mayor Rupert Sipir, Jabatan Penatua, apakah jawab? Yohana Sabadati, SPDAO, Jabatan Penatua, apakah jawab? Justus Boboya, Jabatan Penatua, apakah jawab? Ya, dengan jawab. Oryawati Hari Ketua, Jabatan Biake, apakah jawab? Ya, dengan segenap hati. Jani Sau, Jabatan Biake, apakah jawab? Ya, dengan segenap hati. Silce Kakrian Dago, Jabatan Biake, setelah Bapak Saudara menjawab kesediaan untuk melakukan tanggung jawab pelayanan dalam jabatan Penatua dan Biake, maka kita akan dengarkan pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Mason. SKD sudah disiapkan. Sebelum membaca sekolah, saudara silakan menyanyi gadis untuk berjanji. Dalam tuntunan dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus
keputusan badan pekerja mandiri Sinode Gereja Maseri Inggris Sangi Telau tentang pengangkatan pendakwa dan diaken dari Majelis Umat Kristus Jemaat Bethesda Sesimung ke-1 membebaskan dengan hormat pendakwa dan diaken dari Majelis Umat Kristus Jemaat Bethesda Sesimung masa bakti 2016-2021 disertai ucapan terima kasih yang tulus atas pengabdian pelayanan bagi Tuhan selama ini dan menyatakan tidak berlaku lagi surat keputusan badan pekerja majelis sinode yang dikeluarkan sebelumnya mengatur tentang pengangkatan pendakwa dan diaken masa bakti 2016-2021. Kedua, mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pendakwa dan diaken dari majelis jemaat Kristus Jemaat Bethesda Sesimung masa bakti 2021-2026 dengan menjalankan tugas fungsional serta tugas dan fungsi sebagai majelis jemaat yang adalah penyelenggara kepemimpinan di jemaat berpedoman pada tata gereja tahun 2018 dan peraturan MPS tahun 2020 tertibur mulai tanggal 4 Juli 2021. Ketiga, surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Keempat, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan. Ditetapkan di tahunan pada Sinode Gereja Maseri Injili Sangi Telau, Pendeta Patras Padang Saya Tengah Ketua Umum, Pendeta Alex Ketan Kuestia MPDK Sekretaris Umum, keduanya sudah bertanda tangan dan dihubungi cat. Surat keputusan ini disampaikan kepada satu, badan bekerja majelis resor menangani kedua dan seterusnya sampai dengan 5 bagian pengarsipan kantor Sinode Gemis. Lampiran surat keputusan badan pekerja majelis sinode gereja Maseri Inggris Sangi Telau nomor 561 garing SK garing 2 Romawi titik 4 titik 1 garing B garing 7 Romawi datang 2021 tentang pengangkatan pendakwa dan diaken dari majelis jemaat. Daftar pendakwa dan diaken dari majelis jemaat Gemis Jemaat Bethesda Sesimung masa bakti 2021-2026 satu dan seterusnya. Albina Lakaya, SPDK, Jabatan Fungsional Pendakwa. Ola Salensebe, Jabatan Fungsional Pendakwa. Yohanes Takasinai, Jabatan Fungsional Pendakwa. Peri Kekulahe, Jabatan Fungsional Diaken. Neti Sipang Kurain Makanani, Jabatan Fungsional Diaken. Margareta Takasinai, Jabatan Fungsional Diaken. Alfrida Welikati Takasinai, Jabatan Fungsional Pendakwa. Frida Mongoya, Jabatan Fungsional Pendakwa. Anuka Takasinai, Jabatan Fungsional Pendakwa. Christian Lumini, Jabatan Fungsional Diaken. Yusuf Frankie Lumini,
Oke. Oke, 500 300. Jemaat tetap dicukup berdiri. Banyak sekali orang tahu. Selalu tambah Yesus Kristus sekalian menetapkan dan meneguhkan kamu semua sebagai pelayan-pelayan khusus dalam jabatan penatua dan diaken, serta dengan ini pun melantik saudara-saudara menjadi majelis jemaat demi jemaat Bethesda Sesibu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Terimalah olehmu kuasa Roh Kudus untuk memimpin kami dalam jabatan. Thank you.
saudara-saudara yang telah ditepukan, ditahbiskan dan dilantik, dipersilakan untuk balik menghadap jemaat. Sidang jemaat terkasih Tuhan, inilah para hamba Tuhan Bethesda Sesimu dalam jabatan Ibu Bapak Saudara di masa bakti 2021-2026. Saudara-saudara yang baru dilantik, yang baru ditentukan, katakanlah domba-domba. Jadilah contoh untuk segala orang percaya dalam perkataan, perbuatan, dan percaya. Rajinlah membaca Alkitab, karena dari situlah berita yang kamu sampaikan. Tanggunglah dengan sabar segala kesusahan dan aniaya karena Yesus Kristus. Jika kamu melakukan semuanya itu, maka kamu dan orang yang mendengarkan kamu akan terpelihara mulai dari sekarang sampai kepada kamu yang dibutuhkan kita Yesus Kristus datang kelak dengan kemuliaannya. Jangan takut, karena sebagaimana janjinya Tuhan Yesus menyertai kamu sampai akhir. Selamat melayani. Mau mengarang. Jemaat